halo guys, pemirsa gue dan ya di video kali ini gue kembali memainkan Dragon Age 2 Evolution ya. Dan seperti yang kalian lihat, ini gue udah satu tim sama Seromancer, Ojan, dan Sun. Di video kali ini adalah gameplay Secret Arena guys ya. Ini gue loginnya telat, jadi ini gue udah matching. Tapi kok lama banget ya, gak ketemu-ketemu musuh guys ya. Kita coba start ulang kali ya. Kita coba matching ulang. Many tic-tacs later. Oke, ini masuk ke gameplay pertamanya guys ya. Ini lama banget tadi ketemu musuhnya guys ya. Apa mungkin karena di hari Senin gue nggak mainin Secret ya. Hari Senin itu gue masih sibuk spam anjir, gue tinggal tidur. Dan sampai-sampai kegegar Secret ya. Jadi di minggu ini gue nggak bisa kejar rank ya. Mungkin di minggu depan sebelum shootingnya tutup guys. Oke, ini untuk musuhnya mudah-mudah sih. CP-nya pastinya kecil mereka karena gak ada di top rank guys ya. Nama-namanya juga gak begitu famous banget ya. Oke, ini yang dua udah sekarat guys. Itu Seromancer loh, harusnya damage-nya gila sih. Cuman stack-nya belum sih karena Secret ini langsung ngebully guys ya. Oke, sisa dua guys. Dua Moon Lord. Sisa satu anjir. Oh ya, btw untuk skillnya ini gue full support guys ya, full healer. Oke, okay. Ini fresh banget masih. Oke, okay, ini kita masuk ke gameplay keduanya guys ya. Atau untuk musuhnya kayaknya yang tadi apa ya? Oh bukan ding. Oh tapi itu ada CRMJ ya. Yang tadi, oh berarti itu ada yang randoman sih, bukan tim-timan kayak gue guys. Oh iya, bener-bener untuk Paper Soul kali ini gak bisa bareng ya, karena mungkin dia lagi males aja mainin arena gara-gara banyak banget elemental lord yang ngebug ya. Ya emang semua coba elemental lord, entah itu Seromancer, entah itu Pyromancer guys ya. Gak tau kenapa ini CDT tapi bugnya banyak banget cok anjir. Oke, di sini gue udah ganti skill guys ya. Tadi enggak bawa pin relic, emang resiko juga sih guys ya. PvP enggak bawa pin relic. Anjir, nyiksa juga ya. Nyiksa buat tim kita sendiri. Kalau ada pin relic kayak gini kan enak guys ya. Bisa ngikat musuh-musuhnya ini. Pussy Eater. Anjir, pemakan memek namanya, bangsat. Parah. Saru itu guys ya. Enggak boleh contoh itu guys. Oke. Okay. Auto win guys. Oke, kita masuk ke gameplay ketiganya guys. Ini ketemu Shine tadi ya. Ini ketemu Shine tadi guys. Jadi Shine-nya itu yang tadi randoman. Oke, langsung aja kita kasih cure. Pin rally gue untuk kalau cancel. Anjir, sakit banget cok. HP gue sisa setengah anjir. Pantesan aja Seromancer 2 itu job haram dua-duanya cuk. Jebak. Ngebug ya. Gue juga bawa 2 Seromancer sih. Sebenarnya ini timnya balance ya, antara gua sama tim musuhnya guys. Oke, ini kejar yang mana dulu? Harusnya Seromancer dulu, ini job haram guys. Anjir, api-api ini cuk. Untung gua masih ada skill. Peku anjir. Oke, ini gua kasih pin dulu. Oh, Seromancer yang satu itu sekarat. Oh, udah mati guys, udah mati guys. KL-nya pakai elemental like ya, FA-nya nyetrum-nyetrum gitu guys. Oke, okay, nice, selesainya mati. Oke, okay, tinggal GL nih guys ya. Oke, okay, ini kita nonton dulu aja, santuy. Oke, okay, ini masih bersama Seromancer, Ojan, dan Sun ya, sedang lawan Excalibur ya. Excalibur ini tampaknya tidak kena perlawanan guys. Karena Excalibur ini sisa sendirian guys ya. Dan untuk battle kali ini ya dimenangkan oleh tim gue. Oke, kita masuk ke gameplay keempatnya guys ya. Ini dari tadi musuhnya nggak begitu menarik-menarik sih guys ya. Apa gara-gara gue hari Senin nggak mainin Secret Arena ya. Oh jut, untuk Bin Rally gue nggak cancel cuk. Waduh, ada Sorceress, Sorceress lagi. Majesty maksud gue anjir. Ya emang ada Sorceress itu dua juga. Itu Majesty lumayan ganggu sih guys ya, itu bulet-buletnya karpetnya. Jadi kita kekurung gitu, sama sekali nggak bisa keluar.
ya hampir sama kayak King Rally gitu sih ya, biar mengganggu pergerakan. Pyromancer itu sakit banget loh guys. Lanjut Pyromancer-nya dulu lah. Haram ini emang aneh anjir, si BT bisa bugnya banyak banget cok. Oke, gue kasih cure. Oh ini mulai ketemu musuh yang lumayan sih ini guys. Mereka HP-nya juga tebel, nggak kayak yang tadi-tadi guys ya. Anjir, ini tuh sebenernya ngendak apa gimana sih anjir? Apa skill-skill mereka yang terlalu ganggu sih? Oke, gue kasih MR. Ini ternyata inquisitornya pakai elemental water ya. Pantesan dia skill-skillnya skill-skill sain cuy. Cuma bedanya dia nggak ada shield. Shield yang gue pakai di skill 1. Anjir, ini lama banget ya katanya ya. Oke, ini sekarang cuy, sekarang cuy. Wuuuh, kebakaran anjir. Oke, mati 2. Oh, nice. Oke, ini gue baru naik rank guys ya. Waduh, telat banget. Pantesan dari tadi emang musuhnya nggak begitu keras kayak kemarin sih ya. Oke, ini kita masuk ke gameplay ke-5-nya atau gameplay terakhirnya guys. Untuk musuhnya ini dari tadi nggak begitu GGGG sih ya. Tapi ini Moon Lord-nya si Dexter itu ya lumayan sih. Oke, kita langsung kasih speed dan cure ya untuk awal-awal. Itu wajib banget sih guys ya. Untuk heal mah antaran aja kalau misal udah berkurang HP-nya. Itu intinya Inquinya pakai water apa ya petnya ya? Keren banget Inquin pakai water buat PvP ya. Skillnya biar kayak sain gitu guys. Wah anjir. LK-nya elemental water. Water, rata-rata water sih emang kalau buat PvP guys. Oke, Shay-nya sekarat. Oke, Shay-nya mati guys. Tinggal LK-nya atau Moon Lord-nya. Oke, kita tonton aja guys. Oke, masih bersama dengan Pyromancer, Sun, dan Ojan melawan Dexterity. Ya, Dexterity tampaknya tidak bisa apa-apa karena dia tinggal sendirian guys. Ya, dia mencoba kabur tampaknya. Tapi tersembur oleh api dan tim gue yang win. Oke guys, jadi untuk gameplay Secret Arena kali ini gitu aja ya. Mungkin gameplay Secret Arena kali ini nggak begitu menarik ya. Karena di hari Senin itu gue bener-bener lupa nggak mainin sih ya. Jadinya poinnya cukup ketinggalan gitu guys ya. Sebenarnya di hari Senin itu gue udah gue inget-inget dari jam 6 ya. Cuman nggak nyalain alarm aja jadinya lupa gitu guys ya. Dan ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Jadi tungguin gameplay Secret Arena selanjutnya guys. Oke, bye-bye.